ada proyek pekerjaan motor Jupiter Z1 untuk upgrade spek dana pelajar ya. Apa-apa saja yang akan dikerjakan, tetap saksikan video ini, jangan sampai dilewatkan. Oke, kita simak bersama-sama. Oke, teman-teman ya, ini penampakan noken Jupiter Z1 yang akan kita kerjakan pada kali ini. Ini noken yang sebelah sudah digerinda, sudah dipapas dengan menggunakan mesin gerinda noken, dan ini penampakan yang belum digerinda, yang setelah dilas penampakannya seperti ini. Setelah dilakukan pemupukan atau penambahan daging menggunakan las listrik ya, ini penampakannya. Setelah digerinda atau dipapas lagi menggunakan mesin papas noken, penampakannya seperti ini. Memang agak kurang rapi ya, karena ini pekerjaannya secara manual. Oke, saksikan terus dan nonton terus video ini, kita lihat bagaimana hasil nanti akhirnya. We'll be right back.
guys ya, ini teman-teman hasil porting motor Jupiter Z1, masih kasar ya, belum dipolis. Oke, kita akan lanjut dalam tahap pemolesan agar lebih halus lagi. Hasilnya setelah dipolis akan lebih mengkilap daripada yang tadi. Kubahnya juga kita polis agar lebih bersih dan kerak-kerak pembakaran, sisa pembakarannya bersih dan hilang. Oke teman-teman, sekarang kita masuk dalam tahap pemasangan. Setelah semuanya telah dikerjakan, sekarang kita akan pasang. Tetap nonton channel ini, jangan sampai di skip atau dilewatkan ya, biar teman-teman mengerti dan paham teknik dan cara-caranya. Oke, kita lanjut.